طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Uh, Insyaallah ini merupakan majelis perdana uh, dalam pembahasan kitab syarah al-kafrawi terhadap matan al ajuromi Karya Imam ibn al-jurrom rahimahullahu taala uh, dimana sebelum kita mulai masuk ke matan demikian pula syarah. Sebagaimana biasa, kita sedikit uh, berkenalan dengan penulis, Imam Sahibul Matan, demikian pula Sahibul Syarah. Dan Sahibul Matan tentunya sudah berlalu, ya. Kita uh, bacakan, atau kita sudah sebutkan di awal, ketika kita <coughs> membacakan atau mensyarah al muqaddimah al juramiyah ya. Adapun <coughs> Sahibul Matan. Nama beliau rahimahullahu taala adalah Muhammad ibn Muhammad bin Daud As-Sunhaji rahimahullahu taala. Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sunhaji rahimahullahu taala kunyah beliau Abu Abdullah. Kunyah beliau Abu Abdullah. Ya laqab beliau dengan panggilan Ibnu Ajurrom. Ya. Dan sebagaimana sudah disebutkan bahwa di sini ada beberapa bacaan ya. Di, ada yang membaca Ibnu Ajurum di ham apa di di mat eh, di fathah kemudian di doma jimnya demikian pula roknya di doma saraya di tasdid ajurum iya ada yang membaca ibnu ajurum ibnu ajurum enam di sukun jimnya di fathah hamzahnya di doma jimnya Ajrum 6. Nah, dan ada yang membaca sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ini yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin taala ya dengan bacaan Ajrum Ibnu Ajrum di mat di fathah hamzanya seraya di mat kemudian huruf roknya di fathah ya dengan huruf alif menggantikan waw Ajrum ya asal kata ini atau nama ini berasal dari bahasa barbar yang bermakna al-faqir as-sufi al wara Nah, dan ini kata Syekh Salih Hafizahullah Ta'ala masih digunakan sampai sekarang di <coughs> di mana di uh, dalam lugatul barbar uh, tapi dengan huruf kaf dikatakan akurom dikatakan akurom iya yeah. beliau rahimahullahu taala lahir di kota Fas, di kota Fas, salah satu kota di Maghrib, Maroko, pada tahun 672 Hijriah. 672 Hijriah. Disebutkan oleh Ibnul Hajj, rahimahullah, bahwa beliau wafat atau beliau lahir pada tahun wafatnya Ibnu Malik. Pada tahun wafatnya Ibnu Malik. Jadi beliau tidak bertemu dengan Ibnu Malik, ya, penulis Alfiyah Maruf. 6. Adapun tentang guru dan murid beliau disebutkan di antara uh, guru beliau yang paling terkenal dan tentunya ma'ruf bahwa beliau rahimahullahu taala sudah menjadi kebiasaan para ulama terdahulu memiliki uh, beberapa orang guru bahkan banyak guru namun di antara uh, guru beliau ya yang disebutkan adalah Al-Alamah Abi Hayyan, Al-Alamah Abu Hayyan Kemudian murid-murid beliau, beliau rahimahullahu taala di sini saya kita sebut apa namanya? sebutkan yang disebutkan oleh muhakkik kitab ya. Murid beliau disebutkan di sini ada beberapa orang. Pertama adalah putra beliau sendiri Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad. Kemudian Muhammad Ibn Ali Al-Ghassani kemudian Muhammad bin Ibrahim Al-Hadrami, dan Muhammad bin Abdurrahman Rahman Al-Tamimi, Al-Karsuti. Ya. Enam. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala juga memiliki beberapa karya tulis selain dari Al-Muqaddim al, al ini. Beliau juga apa namanya punya karya tulis dalam kiroah. Faraidul Ma'ani fi syarhi hirzil Ma'ani. Ya, ini merupakan syarat dari syatibia dalam kiroah. Enam juga disebutkan kira tulis beliau yang lain al barik fi kiroati ini merupakan nadom ini menunjukkan bahwa beliau juga punya uh, apa namanya keahlian dalam ilmu kiroah. Rahimahullahu taala. Kemudian yang penting juga diketahui dan ini sudah berlalu ketika kita membahas melmukon di Majuromia. Ya bahwa beliau rahimahullah ta'ala dalam madhab fikih, uh, madhab uh, beliau adalah seorang kufiyul madhab. Beliau kufiyul madhab. Enam. dan sudah berlalu ya, beberapa tempat kita sudah sebutkan uh, bukti yang menunjukkan bahwa beliau seorang kufiyul madhab. Di antaranya adalah beliau mentakbir dengan kata al -khufdu. ya Al-khufdu. Enam. dan ini merupakan takbir al kufiyun takbirnya kufiin berbeda dengan mazhab uh, madhab basriin yang mentakbir dengan kata al jir kemudian juga ini sudah kita sebutkan juga di dars uh, di uh, apa syarat terhadap makhluk di beliau mentakbir mengatakan bahwa fil amr itu majzumun abada ini madhabnya kufiin sementara madhabnya basriin memandang bahwa fil amr itu mabni ya mabni Nah, kemudian disebutkan tiga apa namanya contoh yang lain disebutkan di situ beliau mengkategorikan kaifama termasuk dalam jawazim ya sementara al-Basriun mengingkari kaifama sebagai jawazim kemudian memasukkan hatta au alfa dan waw sebagai nawasibul mudore Mubasharatan. ya yakni langsung menasab dengan sendirinya sementara mazhab Basriun memandang bahwa yang menasab sebenarnya adalah an masdariyah ya an muqaddarah an muqaddarah ini juga sudah kita sebutkan Taib, ini uh, beberapa bukti yang menunjukkan bahwa beliau dalam nahu adalah kufil madhab. Kemudian Ibnu Ajurrom rahimahullahu taala wafat pada tahun atau pada hari Senin uh, setelah zuhur. 6 nah pada tanggal 20 ya pada tanggal 20 Safar tahun 723 font sebentar Taib. Jadi beliau rahimahullah wafat pada bulan Safar pada hari Senin uh, pada tahun 723 723 ketika uh, masih tersisa 10 hari ya dari bulan Safar berarti 10 hari terakhir bulan Safar wafat pada usia 51 tahun rahimahullah taala dan beliau dikuburkan uh, di kampung kelahiran beliau di Fas di kota Fas di Maghrib Maroko. 6. Nah, kemudian berikutnya berkenaan dengan asy Al-Kafrawi rahimahullahu taala dan ini mengetahui biografi dari penulis kitab yang kita pelajari ini termasuk dari hak mereka kepada kita. 6. Nah, maka bukan termasuk apa namanya adab seorang talibul ilm Ketika dia mengambil ilmu dari sebuah buku, dari penulis, kemudian dia tidak mengenal apa-apa tentang penulis tersebut. Nah, Di antara barakah ilmu adalah menisbatkan ilmu kepada yang mengucapkannya. Ya, menisbatkan ilmu nisbatul kalam ila qawilihi. Di antara bentuk penisbatan adalah kita mengetahui ya, kita mengetahui tentang siapa uh, setidak-tidaknya kita mengetahui tentang namanya dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Ya. Adapun Al-Kafrawi rahimahullahu taala nama beliau adalah Hasan bin Ali Al-Kafrawi Al-Misri. Hasan bin Ali Al-Kafrawi. Beliau rahimahullahu taala uh, lahir ya di kota uh, Kafri Syekh Hijazi. Kafri Sheikh Hijazi. Ini nama kelihatannya ini gabungan ya. E, namanya apa? Terkib Masjid. Ya. E, jadi satu kota namanya Kafri Sheikh Hijazi. Allahu alam. E, dan kelihatannya kepada kafar inilah dinisbatkan e, apa nisbat beliau kafrawi dari kata kafri uh, e, kafru Sheikh hijazi 6 di sebelah ya di Mesir ya di Mesir. Nah. Beliau rahimahullahu taala menuntut ilmu dan menghafal Quran di kota kelahiran beliau sampai kemudian beliau pindah ke setelah setelah memiliki dasar-dasar menghafal Quran dan menghafal beberapa mutun ya, kemudian beliau melakukan rihlah Ya, walaupun tidak keluar dari Mesir tapi sudah keluar dari kampung halaman beliau beliau berpindah ke Kohirah ya ke Kohirah nah, di sana beliau mengambil ilmu dari para ulama di Kohirah ketika itu beliau berguru kepada Syekh Ahmad As kemudian Syekh Umar At Tohlawi Muhammad Al Hafni dan Ali As Al Saidi rahimahumullahu taala sampai beliau apa namanya menjadi uh, seorang alim ya sampai beliau menjadi seorang alim 6 nah, sebentar 6. Kemudian setelah uh, ya ini beliau kemudian uh, menjadi seorang alim dan uh, apa namanya terkenal di masanya dan mengajarkan nahwu. Sebutkan di antara uh, fase yang penting dalam kehidupan beliau adalah. Uh, berhubungan atau memiliki kedekatan dengan gubernur, ketika itu Muhammad Big Abid Dahab. Nah, Muhammad Big Abid uh, Dahab, Abu Dahab. Nah. yang ketika itu beliau masih berkuasa atau masih menjadi gubernur di daerahnya. Nah, Ketik, karena memiliki kedekatan dengan gubernur, ya, beliau. Uh, rahimahullahu taala kemudian ditun, ditunjuk sebagai apa namanya uh, imam dan pengajar di Masjid Jami ketika itu yang dibangun di samping Al Azhar nam dan beliau ditunjuk sebagai salah seorang kodi mazhab Syafiiyah di situ nah. Kemudian uh, yang juga berhubungan dengan beliau rahimahullahu taala beliau rahimahullahu taala wafat pada tahun 1202 Hijriah di Kairo. 6. Nah. Beliau rahimahullahu taala wafat pada tahun 1202 Hijriah pada bulan Syaban tanggal 20. 20 Syaban pada tahun 1202 Hijriah. 6. Nah. Dan apa di di Qahirah ya. 6. Nah. Baik ini sedikit berkenaan dengan biografi Al-Kafrawi rahimahullahu taala. 6 Sebentar. eh uh, avon kita break dulu sampai sini. Saya ada kegiatan yang 10 menit dulu. Insyaallah taala nanti 8.45 kita lanjut ke majelis berikutnya. Nah, 8.45 insyaallah kita lanjut ke majelis berikutnya. Jika kita lanjutkan ini atau kita pindah ke Al-Waraqat? Insyaallah taala. Ana thi qadar, wallahu taala alamis sawab Subhanakallah wa bihamdik, Ashadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaih الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته